Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Hotel Hideaway lagi, mantul. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus ya, guys. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang room terbaru yang akan hadir ya, guys. Kira-kira room terbaru apa ya, guys? Nah, sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini, guys. Nah, dan juga di Hotel Hideaway ini sebelumnya event elemen air ya, kalau nggak salah, guys, dan sudah berakhir ya. Udah ditutup lagi, guys, tokonya ya, opening soon. Nah, tapi gue gak bakalan ngebahas dulu event ya, guys, tetapi kali ini gue akan ngebahas tentang room terbaru itu ya, guys, tentunya. Nah, jadi kita lihat dulu dari mapnya. Nah, ini dia, guys, yang segera hadir ya roomnya. Di sini warnanya masih redup kayak gini ya, guys, karena belum rilis ya atau belum dibuka, guys. Dan ini kayak gambar apa ya, kayak gambar detail gitu, guys, atau disapu ya. Nah, kira-kira room ini letaknya ada di mana ya, guys? Nah, mungkin ada di forum furnitur ya, guys. Kita coba ke sana. Nah, ini dia, guys. Jadi room ini yang akan nanti dibuka ya, guys, yang ada gambar sedang dibersihkan itu, guys, segitiga merah ya. Nah, dan kira-kira nanti room ini room apaan ya, guys, setelah dibuka? Kalian pasti penasaran kan? Nah, jadi buat yang belum tahu, gue akan kasih tahu juga ya, nanti ini bakalan dibuka room apaan ya, guys. Nah, kita akan baca dari inbox ya. Nah, jadi infonya ini, guys, ada di inboxnya ya, baru Runway Hideaway. Nah, jadi nanti kalau sudah dibuka, roomnya kayak gini, guys. Wow, lumayan keren juga ya. Tetapi kita baca dulu ya, guys, biar lebih jelas. Ini ada keterangannya. Melangkah kaki kanan, kaki kiri yang berhenti pose. Hideaway punya banyak hal keren, tapi nggak selalu mendapatkan perhatian yang seharusnya fashion. Tepat waktunya buat Fashion Week, kami udah bikin kamar publik khusus buat memenuhi semua perlengkapan model kalian. Segera hadir kami Runway. Nah, jadi mungkin ini namanya roomnya Runway Hideaway ya, guys. Dan juga ini kayaknya untuk Fashion Week ya, guys, karena di sini udah ada tulisannya Fashion Week. Di kamar ini kami bisa menjadi model, juri, bahkan penonton. Nah, bisa jadi model, juri, dan juga penonton ya. Wow, kayaknya bakalan seru ya, guys. Kami menempatkan Hideaway di peta fashion dan mewujudkan impian kalian semua pencinta fashion. Tunjukin pakaianmu enggak pernah sepenting ini. Terus kepoin pas rilis. Nah, iya dong, pastinya pengen tahu banget ya, guys, tentang room terbaru ini. Nah, jadi ternyata room ini adalah room Fashion Week gitu ya, guys. Nanti kalian bisa menjadi juri, peserta, dan juga penonton ya. Dan menurut gue ini roomnya bakal lumayan keren, guys. Jadi nanti kalian bisa berlomba-lomba, guys. Tunjukkan nanti fashion pakaian kalian yang paling keren ya, biar dinilai sama juri, guys. Dan juga semoga ada hadiah-hadiahnya ya. Oh iya, guys, dan sekarang step-step di HH jadi ada logonya ya, seperti kayak ini, guys. Nah, ada logo HH-nya kayak gini ya di atas kepalanya, guys. Jadi semuanya Herman, Sam juga ada logo kayak gini ya, guys. Berarti itu tandanya staff HH ya. Nah, semoga aja untuk kreator Hideaway juga diadakan logo kayak gini ya, guys. Semoga aja dikabulkan ya, guys, biar semua konten kreator HH lebih semangat lagi membuat konten Hotel Hideaway-nya ya. Nah, dan juga nanti setelah rilis, semoga ada item-item baru lagi ya, guys, yang keren-keren di room Fashion Week ini ya.
Semoga itemnya banyak, guys. Berlama-lama kemudian. Nah, guys, ternyata room ini sudah dirilis ya, guys. Padahal tadi gue mau akhiri videonya ya, tapi sebenarnya udah gue akhiri sih. Tetapi ternyata tiba-tiba Room Fashion Week ini sudah dirilis, guys. Wow, mantul ya. Tapi di sini masih ada tanda pembersihan kayak gini ya, guys. Tanda segitiga merah. Tapi kita juga kalau klik pintunya nggak masuk ya, guys. Nah, jadi ternyata cara masuknya kita langsung aja lewat mapnya, guys. Nah, di sininya juga masih redup ya, guys. Nggak bisa diklik. Ini sudah gue klik, nggak bisa, guys. Nah, jadi kita harus ke Famous, guys. Nah, di sini baru ada ya, guys. Namanya ternyata kamar catwalk ya. Oke, langsung aja kita masuk, guys. Nah, ini dia, guys, roomnya. Wow, keren sekali ya. Ternyata sudah dirilis ya. Padahal gue tadi udah bikin kontennya tentang ngebahas room ini ya, kapan dibuka, ternyata sudah dibuka, guys. Jadi gue satuin aja ya kontennya ya, guys. Jadi kita sambil nge-review room ini ya, guys, room terbarunya. Jadi roomnya kayak gini, guys, dan lumayan luasnya, gak terlalu sedikit banget, guys. Gue akan review ya, guys, semuanya di room ini. Dan apakah ada item baru di sini? Kayaknya ada, guys. Ini kayak toko ya. Kita coba lihat. Apakah ini toko? Oh, bukan, guys. Ternyata ini untuk photo shoot ya. Nah, untuk kita ikutan lomba fashion week-nya ya, guys. Jadi kita tinggal klik aja di atas ini, guys. Yang ada bulatan ya di tengah ini ya. Tinggal kita klik. Kita otomatis ke photo shoot, guys. Oke, jadi ini untuk ruangan baju gantinya ya, guys, untuk ikutan fashion week-nya. Dan sini untuk penontonnya, kita bisa nonton. Kalau jurinya di sini, guys. Oke, ini untuk juri atau untuk penonton juga ya? Bentar. Berlama-lama kemudian. Oh, ternyata ini adalah layarnya, guys. Jadi kita bisa kelihatan di layar besar ini ya, guys. Nah, itu ada gue ya, kalau gue duduk di sini kelihatan di layar besar ini, guys. Oke, keren ya. Jadi kalau untuk kursi jurinya di mana? Jika tahu kursi jurinya di mana, guys? Tapi ini keren, ada layarnya gitu ya, guys. Dan kalau gue ke atas panggung ya, kelihatan, guys, di layar ya. Kita coba gitu ya. Nah, ada gue, guys. Dan kurang jelas di sebelah sini. Nah, ada, guys, ada gue ya. Mantul, keren ya, guys. Nah, di sini ada ruangan lagi. Ini untuk apa ya? Mungkin untuk pesertanya ya, guys. Ruangan bersantainya, guys, keren juga ya. Untuk ruangan bersantainya bisa di sini, guys. Tapi kenapa kok nggak ada untuk kursi jurinya ya? Kalau ini kursi penonton, guys. Ini kursi penonton dan ini untuk kita bisa di sini ya, guys. Oh, keren, lumayan lah, mantul ya, guys, grupnya. Menurut kalian bagaimana? Nanti kalian komen aja ya, guys. Nah, jadi buat kalian semua bisa langsung jadi peserta, penonton, dan juga jurinya ya, guys. Nah, oke, guys, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari Waspakit. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan juga semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, di share kalian. Dan disini juga di subscribe. Jika ada salah-salah yang gue terpkan, gabung di kamar kamu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.